السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkumpulnya kita pada malam hari ini untuk mengenang daripada yaitu acara haul setahun kewafatan daripada Ibunda Syarifah Fatmah binti Hasan bin Muhsin bin Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Beliau Syarifah Fatmah yang kita kenal tidak lain tidak bukan merupakan yaitu seorang syarifah, seorang waliyah, seorang sabirah, seorang abidah. Beliau adalah Ibunda Syarifah Fatmah binti Hasan bin Muhsin ibn Imam Al-Qutb Abdullah bin Muhsin bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Muhsin bin Hussein ibn Imam Qutb Al-Anfas Nibras Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas bin Agil bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Sheikh Wadi Ahgaf Habibana Abdurrahman Al-Saggaf bin Muhammad Maulad Dawileh bin Ali Sahib Ad-Darak bin Alwi Al-Ghayur bin Ustaz Al-Azam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahib Al-Mirbat bin Ali Khalid Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Imam Muhajir Ilallah Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Nagib ibn Imam Ali Uraydi ibn Imam Ja'far Sadiq ibn Imam Muhammad Al-Baqir ibn Imam Ali Zainal Abidin ibn Imam Hussein bin Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka telah jelas nasab beliau Syarifah Fatmah menyambung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui jalur keluarga Al-Attas, cucu daripada Sahib Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Beliau Syarifah Fatmah dilahirkan pada tanggal 9 Januari tepatnya tahun 1953 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal tahun 1372 Hijriah. Beliau adalah putri dari seorang Al-Habib Hasan bin Muhsin bin Imam Al-Qutb Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Perlu diketahui bahwasannya ayahanda daripada Ibunda Syarifah Fatmah ini adalah seorang habib, seorang wali, seorang faqih, seorang alim al-alamah. Beliau berguru kepada Syekh Al-Islam Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syafi'i, pendiri daripada Ribat Tarim Hadramut, pesantren yang pertama didirikan di kota Tarim. Beliau Habib Hasan menimba ilmu daripada Habib Abdullah bin Umar Asy-Syafi'i bertahun-tahun lamanya, sampai riwayat menyebutkan 30 tahun lamanya ini Habib Hasan bin Muhsin belajar kepada Habib Abdullah bin Umar Asy-Syafi'i, yang mana Ribat Tarim terkenal dari tangan beliau Habib Abdullah bin Umar Asy-Syafi'i keluar daripada 13.000 alim ulama yang menyebarkan dakwahnya di seluruh pelosok negeri-negeri. Tidak lain tidak bukan salah satu di antaranya ini Habib Hasan bin Muhsin bin Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Ketika pulangnya Habib Hasan ke negeri Indonesia, beliau dijodohkan dengan seorang syarifah yang sangat luar biasa ceritanya. Bagaimana tidak, dulu ini syarifah kecilnya pernah dibawa ke Empang Bogor, dipertemukan dengan Habibul Imam Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Ketika ditanya oleh Habib Abdullah bin Muhsin, ismakum min, siapa namamu? Maka dijawab oleh ini syarifah kecil, ismi Maryam binti Muhammad bin Abdullah bin Salim bin Ahmad Al-Attas.
ketika Habib Abdullah bin Muhsin mendengar ini adalah cucunya Habib Salim bin Ahmad Al-Attas, seorang teman dekatnya Habib Abdullah bin Muhsin, seorang mufti di kerajaan Johor waktu itu, maka langsung ini Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, keramat Empang Bogor mengkasyaf, hadihi binti, ini anak perempuan bakal jadi salah satu daripada putriku. Apa maksudnya? Ternyata ketika beranjak dewasa ini Syarifah Maryam dinikahkanlah dengan Al-Habib Hasan bin Muhsin bin Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Maka lahirlah seorang Syarifah Fatmah binti Hasan bin Muhsin bin Abdullah bin Muhsin Al-Attas, yang mana rumah kediaman beliau dulunya ini ditempati oleh salah satu istri Habib Keramat Empang yang bernama Syarifah Fatmah Al-Munawar. Ketika meninggal dunia Syarifah Fatmah, maka ditinggalilah itu rumah oleh dada itu cucunya Habib Hasan bin Muhsin bin Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Maka ketika lahir dinamakanlah dengan Fatmah, tabarrukan dan tafaulan dengan Syarifah Fatmah Al-Munawar. Oleh karena itu Habib Muhsin, ayahanda daripada Habib Hasan berkata, meninggal Fatmah besar, lahirlah Fatmah kecil. Kenapa dinamakan Fatmah? Kenapa dinamakan dari kata yaitu Fatimatuz Zahra binti Rasul sallallahu alaihi wasallam, namanya sama? Karena Sayyidina Ali karamallahu wajah pernah bertanya langsung kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lima sumiat Fatimah, kenapa dinamakan Fatimah? Ini putrimu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah menjawab, li'annallaha fatamaha wa dhurriyataha 'anin nari yaumal qiyamah. Karena Sayyidah Fatimatuz Zahra binti Rasul sallallahu alaihi wasallam itu telah menjaga kemaluannya sehingga Allah fatama, Allah menjaga beliau yaitu Hababah Fatimatuz Zahra dan anak cucu keturunannya daripada siksa api neraka kelak nanti di hari kiamat. Oleh karena itu keberkahan nama Fatmah inilah yang membuat Habib Muhsin bin Abdullah bin Muhsin Al-Attas yang waktu itu jadi khalifah keramat Empang Bogor berbahagia sampai mengakekan dengan satu kambing, dua kambing, tiga kambing, bukan, tapi 200 kambing, karena ini adalah anak pertama dari cucu laki-laki pertama Habib Abdullah bin Muhsin, yaitu Habib Hasan bin Muhsin bin Abdullah bin Muhsin Al-Attas, keramat Empang Bogor. Maka bagaimana hadirin tidak menjadi orang besar ini Syarifah Fatmah, dididik, dipandang dengan didikan kasih sayang langsung daripada ayahandanya Habib Hasan bin Muhsin, dari ibundanya Syarifah Maryam binti Muhammad bin Abdullah bin Salim bin Ahmad Al-Attas, dari kakeknya Habib Muhsin bin Abdullah bin Muhsin Al-Attas, dari adik-adiknya yang ada waktu itu seperti Habib Zain bin Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Habib Hussein bin Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Muhsin Al-Attas, bahkan seorang waliyah Al-Hababah Nur binti Abdullah bin Muhsin Al-Attas berada tepat di samping kediaman Syarifah Fatmah binti Hasan bin Muhsin bin Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Bagaimana dari kecilnya ini Syarifah Fatmah diajak oleh ayahandanya bertabaruk dengan mengambil berkah para habaib-habaib yang ada waktu itu, seperti Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad, yang mana beliau adalah murid daripada Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Juga beliau bertabaruk dengan Imam Qutbul Ghaus Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggab Gresik. Juga beliau bertabaruk dengan Al-Habib Al-Qutub Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsi Kuitang. Juga bertabaruk dengan Habib Ali bin Husain Al-Attas Bungur. Juga bertabaruk dengan Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Juga bertabaruk dengan Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Dan masih banyak lagi para aulia-aulia yang mana mereka berdatangan dulu ke kota Bogor menghadiri perayaan haul Habib Abdullah bin Muhsin, pasti binggah dulu di rumahnya Habib Hasan bin Muhsin bin Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Inilah yang membuat mahal Syarifah Fatmah. Matanya pernah memandang mereka para kekasih-kekasih Allah. Tangannya pernah bersalaman dengan para kekasih-kekasih Allah. Sehingga tidak perlu pesantren hadirin, tidak perlu majelis taklim, cukup dididik oleh ayahandanya, oleh keluarganya. Inilah yang disebut dengan thariqah, yang mana nyambung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi berkata, musalsalatu minhum asanidu akhdihim ila khair mahmud asyrafu hamadi.
sanad yang sambung menyambung secara terperinci sampai kepada makhluk yang terpuji, yang mana sebaik-baiknya pemuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abun yatalagga an abihi wa hakadha fayalaka min abil kiram auladi, yang mana ini seorang Sarifah Fatmah mengambil ilmu sanad terigah daripada ayahandanya, ayahandanya mengambil daripada kakeknya, kakeknya mengambil daripada datuknya, sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah engkau wahai Sarifah Fatmah memiliki yaitu ayah-ayah dan kakek-kakek yang mulia. Maka ini Sarifah Fatmah yang mana seorang salehah terdidik dari keluarga yang saleh dijodohkan dengan putra daripada seorang da'i ilallah yang terkenal dengan doa satu jagatnya yaitu Habib Umar bin Ja'far As-Segab, dijodohkan dengan putranya yang bernama Habib Ja'far bin Umar